Ruas TV, rutin walaupun sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Yasbir ala ma yaquluna wadhkur abdana Dawuda dhal aidi innahu awwab. Bersabarlah atas apa yang mereka katakan, dan ingatlah akan hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sungguh dia sangat taat kepada Allah. Inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil'ashiyyi wal-ishraq. Sungguh, kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia, Daud, pada waktu petang dan pagi. Wat-tayra mahsyuratan kullun lahu awwab. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul, masing-masing sangat taat kepada Allah. Wa syadadna mulkahu wa atainahu al-hikmata wa faslal khitab. Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan. Wa hal ataka naba'ul khusmi idh tasawwarul mihrab. Dan apakah telah sampai kepadamu berita orang-orang yang berselisih ketika mereka memanjat dinding mihrab? Idh dakhalu ala Dawud fa fazi'a minhum qalu la takhaf khasmani bagha ba'duna ala ba'din fahkum bainana bil haqq wala tushtit wahdina ila sawa'is sirat. Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu dia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah takut, kami berdua sedang berselisih. Sebagian dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan di antara kami secara adil, dan janganlah menyimpang dari kebenaran, serta tunjukilah kami ke jalan yang lurus." Inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una na'jatan wa liya na'jatun wahidah faqala akfilniha wa 'azzani fil khitab. Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Lalu dia berkata, "Serahkanlah kambingmu itu kepadaku," dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajih wa inna katsiran minal khulata ila yabghi ba'dhum 'ala ba'd illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa qalilum ma hum. وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ. Dia Daud berkata, "Sungguh dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan hanya sedikitlah mereka yang begitu, dan Daud menduga bahwa kami mengujinya.
maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya, lalu menyungkur, sujud dan bertaubat. فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ. Lalu kami mengampuni baginya kesalahannya itu, dan sungguh dia mempunyai kedudukan yang benar-benar dekat di sisi kami dan tempat kembali yang baik. Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladhina yadhilluna 'an sabilillahi lahum 'adzabun shadidun bima nasu yawmal hisab. Allah berfirman, wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah penguasa di bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.